Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Desa Bani Sa'ad lagi bersama keluarga Halimah Sa'diyah kembali. Hingga tiba di usia 5 tahun, terjadi peristiwa yang membuat Halimah ketakutan. Hari itu, Nabi bersama saudara-saudara susuannya sedang menggembala kambing di belakang rumah. Halimah tiba-tiba dikejutkan oleh satu anaknya yang berlari mendatanginya menyampaikan kabar. Muhammad telah dibunuh. Halimah bersama suaminya pun segera mencari Nabi. Mereka menemukannya dalam keadaan berdiri dengan wajah yang pucat. Halimah dan suaminya lalu memeluk Nabi. Mereka menanyai Nabi, "Apa yang terjadi denganmu, wahai anakku?" Mereka lalu melihat ada bekas jahitan di dada Nabi yang membuat mereka sangat takut dan khawatir, sehingga mereka langsung berinisiatif untuk mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibundanya, Aminah.